Arya Susanti Rahayu menyumbang medali emas dari cabang olahraga panjat tebing nomor speed climbing. Bertanding di Jakabaring Sport City, Kamis sore di laga final, Aries berhadapan dengan rekannya atlet Indonesia, Puji Lestari. Aries mencatatkan waktu 7,61 detik, sementara Puji Lestari mencatatkan waktu 7,89 detik. Yang pasti saya berterima kasih karena ayah saya sudah menyempatkan datang ke sini jauh-jauh. Saya nggak bisa ngungkapin dengan kata-kata, dengan rasa syukur, alhamdulillah. Orang tua saya menghantarkan saya yang dari kecil sampai sekarang. Intinya terima kasih, I love you ayah. Selain emas, medali perak juga disumbang Puji Lestari yang kalah dalam partai final ini. Hari ini Aris mempersembahkan medali emas, Puji medali perak, kemudian satu lagi perunggu dari Putra. Alhamdulillah, kita menunggu 2 hari ke depan, mudah-mudahan mereka masih menambah satu emas. Di kategori Putra, Aspar Jelolo berhasil meraih medali perunggu setelah berhadapan dengan rekan satu timnya Sabri. Hingga Kamis malam, Indonesia mengumpulkan 8 medali emas, 6 perak, dan 10 perunggu. Ardiansyah Nugraha melaporkan untuk NET.